Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang rame ya, di antara beberapa mintanya subscriber kami. Ya, di sini ada saham Bumi yang akan kami bahas ya, dan kami ulas secara dalam. Dan di sini ada berita mengenai saham Bumi yang pada akhirnya buka-bukaan punya 10,68% saham Bumi. Ya, ini siapa ini yang punya? Nanti kita akan ulas ya secara lengkap, dan kita akan buktikan di stock price-nya apakah saham Bumi ini betul di akuisisi mereka. Dan sebelum kita cek dulu ya. Ya, perlu kalian ketahui sebelum kita membahas secara dalam mengenai saham Bumi, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing, jadi disclaimer on ya teman-teman. Dan pastinya analisa kami tentu saja berbeda dengan analisa kalian ya, atau prediksi kami tentu saja berbeda dengan prediksi kalian. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya ya. Dan kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian ya. Seperti itu, jangan di skip ini agar kalian tidak gagal paham. Kali kita akan membedah saham Bumi ya. Saham Bumi ini bidnya itu 2.451 dan overnya 2.900-an. Dan kalau kita ketahui bahwa saham Bumi ini pada hari Jumat itu dibuka di harga 174 dan low-nya ada di 170, adapun high-nya ada di 174. Dan frekuensinya mencapai 5.426 ya transaksinya. Dan volumenya ada 3.400-an dan nilai transaksinya ada 59 juta ya teman-teman. Bagaimana untuk transaksi hari ini ya? Saham Bumi ini banyak yang nitip sendal ya. Namun banyak besar sekali ya. Ya, banyak sekali ya untuk saham Bumi ini. Dan secara daily saham Bumi ini dia sudah turun 4 kali berturut-turut ya. Kemungkinan besok akan naik ya karena sudah jenuh di posisi itu-itu saja. Dan dari newsnya ini bahwa emiten Kongsi Grup Bakri dan Salim PT Bumi Resort Tbk Bumi menuntaskan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement dalam perangka konversi obligasi wajib atau OWK senilai 2,19 triliun. Jumlah saham Bumi bertambah menjadi 27,4 miliar saham sehingga jumlah total saham Bumi tercatat menjadi 371,3 miliar saham. Direktur Kepresekat Bumi di lab service menyampaikan dari 27,5 miliar saham yang diterkam terhadap konversi OWK sebanyak 24,8 miliar saham atau 90,25% diambil bagian oleh China Investment Corporation atau CIC ya. Kita akan kolesekan. Dan untuk finansialnya saham Bumi ini PBV-nya itu minus 0,34 dan PER-nya ini 8,6 dan EPS-nya 15 dan book value-nya minus 5 ya. Dan untuk total aset-nya 59 juta dan total liability-nya 48 juta ya. Dan total equity-nya minus 6 juta ya. EPS-nya 5 dan EPS-nya minus 2 dan ROA-nya 4,2 dan return of equity-nya 3,9,2 ya. Dan PER-nya 2,7 dan PBV-nya 1,0. Dan lalu bagaimana nasinya? Aksinya mulai akumulasi ya setelah kemarin distribusi sedikit. Setelah 3 hari dan 4 hari yang lalu cukup banyak mengakumulasi ya untuk saham Bumi ini. Dan bagaimana mengenai dari broker transaksinya? Ya, CP rata-rata punya di harga 172, MG 171, 71, 71, 71, MG ya. MG sudah mulai akumulasi ini.
ya di harga 71 ya untuk saham Bumi ini. Kita akan cek saham Buminya bagaimana. Ya, saham Bumi ini masih di sideways ya, namun MG sudah mulai masuk dan dia sudah punya barang di 170 dan juga di 171 ya. Baik, kalian silahkan kalau pengen masuk di harga 171 dan juga di 170, dan untuk target selanjutnya itu akan menguji resist di area 179 ya mengenai saham Bumi ini. Lalu siapa yang memiliki saham 10,68% saham Bumi? Bahwa di sini dilansir dari investor.id ya, bahwa China Investment Corporation atau CIC menyampaikan jumlah kepemilikan terbarunya atas saham PT Bumi Resource Tbk atau Bumi. CIC melakukan anak perusahaan yaitu Changdong Investment Corporation atau Changdong memperoleh 24 miliar ya saham baru dalam Bumi sebagai hasil dari konversi atas Mandiri Convertible Bond atau MCB. Jelas Chairman and CEO China Investment Corporation Chun Peng dalam keterbukaan informasi pada hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 kemarin ya. Harga konversi per saham adalah 80 dan transaksi diselesaikan tanggal 2 Desember tahun 2022, karena itu nilainya mencapai 1,98 triliun ya. Jun memaparkan total saham Bumi yang dipunyai CIC itu dimiliki secara tidak langsung melalui Changdong Best Investment Corporation Besco dan Floris Investment Corporation Florisco, yang ketiganya merupakan anak perusahaan tidak langsung dari CIC ya. Di sini kalau kita lihat dari trennya saham Bumi ini ya, ya dia masih sideways di area 169 sampai di area 200. Dan selanjutnya detailnya adalah CIC memiliki 64,415% saham di CIC International CO LTD yang memiliki 100% saham dalam Changdong. Changdong memiliki 39 miliar di Bumi. CIC memiliki 44,415% saham di CIC International CO LTD yang memiliki 100% saham dalam BESKO. BESKO memiliki 1 juta saham di Bumi. CIC memiliki 64,415% saham di Jenderson CIC yang memiliki 100% saham dalam Florisco. Florisco memiliki 8.189 saham di Bumi. Ya, banyak sekali ya. Jun menegaskan konversi MCB melalui penerbitan saham baru berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39 sekian ya pada 18 November tahun 2016. Mengingat konversi MCB dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan, konversi MCB tersebut akan dikecualikan dari kewajiban tender wajib ya sebagai tercantum dalam peraturan nomor sekian tentang pengambilan perusahaan terbuka lanjutnya. Jadi seperti itu ya mengenai saham Bumi ini ya. Dan untuk saham Bumi ini kalau kita lihat dia itu masih sideways ya teman-teman. Ya, masih sideways. Ya, seperti itu. Rentangnya itu untuk saham Bumi ini ada di 163 dan juga di 199 untuk hariannya dan untuk ini ya. Saham Bumi ini ya masih sideways di area 169 dan juga di area 170 ya untuk saham Bumi ini ya teman-teman. Dan untuk target jangka panjangnya ada di 198 ya seperti itu, dan volumenya cukup mengecil dan dia mulai ditinggalkan, semua beralih di saham Bumi ya, di saham Goto ya. Namun kita akan cek ya, Bumi ini ada di peringkat berapa di stock gainersnya. Saham Bumi ini dia top volumenya ya, saham Bumi ini ada di area di tingkat volumenya ada nomor 8 dan nilai transaksinya dia nomor berapa ini saham Bumi ini.
Ya, bumi sudah mulai sepi ya. Enggak ramai kayak kemarin, dan untuk frekuensinya saham bumi ada di berapa ini? Ya, yang masih manggung itu adalah GOTO. Ya, bumi sudah ditinggalkan ya, karena sudah enggak ramai lagi. Seperti itu, dia masih yang masih diperbincangkan itu adalah saham GOTO ya teman-teman, untuk seperti itu. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan ya. Mungkin itu, terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.